waktunya kerja lagi, makan dulu, isi perut dulu, isi bensin, habis itu baru mins lah. Baru apa? Mins. Nah, kembali lagi ke perbatikan kita. Gue kemarin tuh abis beli ini rok batik, lucu banget. Jadi ini rok lilit dan enaknya dia tuh udah dijahit sininya, jadi kalian tinggal ikat aja, nggak perlu ribet, ada talinya juga. Plus ini itu bahannya flowy banget, nggak nerawang, lihat ya. Tuh. Terus dia juga adjustable ininya, size-nya. Ini bisa kayak kalau misalnya kalian pinggangnya kecil, pinggangnya besar, nggak masalah karena ini tinggal dilihat aja. Gampang total. Ini dari Semasa Batik. Cekan. Nah, terus nih sekalian gue mau ngasih link atasnya nih. Atasannya dia tuh kayak tank top gitu. Tapi ini belakangnya karet, jadi adjustable. Cocok banget dipakai sehari-hari. Terus ini dia juga motifnya cap handmade gitu. Tuh. Bagus banget ya. Bisa pakai outer juga lucu, kayak gini juga lucu. Kalau mau pakai bawahannya bisa pakai celana jogger atau lainnya. Ini juga topnya sama dia tipenya, cuman beda warna doang. Terus ini ada outernya juga. Bagus banget kan? Jadi kalau ini tuh outernya cocok bisa kalian pakai buat acara formal sehari-hari, santai gitu. Ini bahannya juga adem, rayon gitu, flowy juga. Gila, abis naik gunung kemarin gue ngerasa kayak karena di sana dingin kali ya, jadi kulit gue tuh kering. Terus bibir gue juga jadi pecah-pecah loh. Gue butuh bantuan kalian banget. Tolong taruh di kolom komentar. Gue akan pesen sekarang lewat Shopee. Bagus atau enggaknya. Pokoknya rekomendasiin di sini. Nanti yang paling banyak jawabannya gue akan coba order yang instan. Tolong. Nggak bohong, langsung gue order kan. Nyampe nih, instan bro. Mari kita coba jira-jira ini yang udah kalian rekomendasiin ke aku. Katanya ini stick ajaib, lipstick ajaibnya Jira Colossi Lip Infusion. Oke, langsung kita coba sekarang ya. Ini, diputer gitu. Tuh liat deh. Jadi dia kayak diputer, dia keluar nih. Tuh, kelihatan kan? Terus tinggal di olesin di bibir. Cukup gitu aja pemakaiannya. Kita coba ya. Tunggu dulu beberapa waktu, nanti gue kasih lihat hasilnya gimana. Oke, balik update lagi. Ini udah aku pakai 2 jam yang lalu. Tuh, dia masih glossy banget. Ini aku nggak pakai lipstick apa-apa ya. Dan menurut aku jadi lembab juga gitu loh. Karena kan kalau misalnya kalian lagi kering, itu kan kalian suka kayak pakai lidah gitu kan, dibasahin. Itu justru yang bikin kering. Dan menurut aku ini jadi benar-benar totally lembab banget. Aduh, bagus banget. Dan thank you banget buat kalian yang udah saranin gue ini. Gue juga lihat tadi di Shopee itu komen-komen orang bagus banget tentang produk ini. Cocok nih buat kalian yang kayak ada masalah kulit sama bibir pecah-pecah atau kering juga. Nih, kasih tau juga punya. Nih, Colossi Lip Infusion dari Jira. Baru tahu nih gue, bagus loh. Jadi dia ada kolagen vitamin C-nya gitu. Masih bengkak ya? Iya, masih bengkak banget. Hai sayang. Halo. Selamat datang, Pak. Hidung baru. Gua ambil full menunya dulu ya. Oh my god. Jadi malu gua. Ini drinks menu. Nah, jadi di sini ada dua yang rekomend. Base-nya ini tea. Green tea. Ini namanya Idih apaan nih?
Kenapa? Karena dia base-nya green tea, tapi kita ada wasabi sama kecombrang. Oke. Okay. Nah, kalau wow, magic. Ini base-nya kopi. Jadi pertama kalau misalnya lu minum rasanya tuh manis tamarin, abis lu makan poki, minum lagi, dia rasanya akan berubah jadi peach. Langsung boleh. Oke, okay, ya. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Boleh. Pak, okay. Saya kerja. Yang tadi kampus, jadi kita mau. Gue hari ini dateng mau nyobain sini bar takeover. Wih, dan dia sampai kapan nih? Sampai besok ya? Besok. Besok jadi Kohbun ya. Jadi dia jadi Kohbun bukan Asokin. Nah, jadi ini ada menu khas dibuatnya apa namanya spesialnya takeovernya Kohbun di sini. Nah, gue disuruh nyobain dulu nih si Idi apaan nih sama Wow Magic. Yeah. Mau makanannya juga Aldin mau nyobain. So kita cobain ini dulu, tapi nanti aku maunya yang dirty. Yang dirty. Nanti kamu cobain yang base-nya dulu. Boleh, yang dirty. Sangat dirty. Okay. Mas B. Hai. Teman-teman OP-ku. Halo. Lu gue mau cerita. Ini dia minumannya. Jadi ini tadi Wow Magic sama Idi apaan nih? Nah, kita coba ya. Nanti gue akan review juga yang dengan alkohol. Ini apa? Ini ya, Idi apaan nih? Itu kecombrang, wasabi, grapes. Wasabi banyak. Ada wasabi. Tapi wasabinya kita gak strong, soalnya kemarin takut. Enak. Takut diomen. Lucu kan? Nah ini lu cobain dulu, ntar gua kasih bikin yang dirty. Ini kalau jadi koktel enak. Kenapa hidup baru di mana? Masih lanjut banget. Masih bengkak ya? Iya, masih bengkak banget. Hai sayang. Aduh. Halo. Selamat datang, Pak. Hidup baru. Gua ambil full menunya dulu ya.